Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah nabiyina habibina wa syukurillah wa qurrata'ayyina sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah sama ba'd. Allahumma fa'lam ma'alimna 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 basirina ayman fi ayman ya Rabbil Alamin. Dan belum sekalian jemaah masjid Baitul Salam yang semoga surga mendekat dengan sekian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lagi dari kita, acara kita di Jawa Pasar Besar Masjid Sekolah Pasar yang disusun oleh Imam Al-Qadhi Najmuddin Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi, dan semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan kemarin kita masih ngebahas terkait bahwa orang yang alim atau seorang ulama itu sangat mungkin untuk berstatus maghrur atau tertipu oleh pikirannya sendiri, atau apa ya, dihiasi pikiran buruknya oleh setan sehingga sesuatu itu menjadi baik. Tim kemarin sub pertama adalah orang yang walim tapi tidak mau beramal soleh dan tidak memperbaiki hatinya. Yang nomor dua, dia beramal soleh, nah dia walim dan beramal soleh tapi tidak mau memperbaiki hatinya. Nah, orang yang seperti ini kata Ibnu Qudamah, wa mithalu haula'i kamatsali rajulin zara'a zar'an. Di orang seperti ini itu seperti perumpamannya seperti orang yang sedang menanam padi. Nah, atau jagung, padi aja lebih enak ya. Fa nabata wa nabata ma'ahu hasyishun yufsiduhu. Maka padi tersebut tumbuh, tapi tumbuh bersamaannya juga itu adalah rumput, rumput-rumput yang bisa merusak hasil padi. Tentu kita semua sudah tahu ya. Jadi kadang ketika padi tumbuh itu tumbuh berbarengan sama dia rumput yang tidak kalah tinggi. Fa amara bi qalihi fa umira bi qalihi. Maka orang tersebut dikasih tahu, udahlah, cabut aja, dicongkel. Kalau ayah kelama itu mencongkel. Lalu apa yang dia lakukan? Fa'akhadha yajurruhu sahu wa atrafahu. Dia kemudian narik bagian atasnya saja atau ujung-ujungnya. Jadi tidak setinggi padi, tapi lebih pendek, tarik-tarikin itu aja. Namanya truku usulahu, tapi akarnya sama batang paling bawah itu masih ada. Falam tazal usuluhu taqwa. Dan batang bawahnya itu tuh masih tetap kuat. Tentu kita tahu apa yang terjadi seperti ini, nanti pasti akan nunggu lagi. Nah, di rumah pun kadang kalau kita nyabutin rumput itu, kalau gak sampai tercabut sampai akarnya itu, nanti pasti nunggunya cepat lagi. Tapi kalau tercabut sampai akarnya, untuk muncul benih baru lagi butuh waktu. Nah, ini perumpamannya kurang lebih seperti itu. Jadi seolah-olah sama saja. Nah, dia punya ilmu banyak, dia beramal soleh, tapi hatinya rusak. Nah, wa firqatun ukhra, dan kelompok yang lain lagi, alimu an hadhihi al-akhlaq al-batilah madhmumatun. Jadi dia tahu bahwa akhlak-akhlak yang ada dalam hatinya, maksudnya akhlak-akhlak hati itu ada yang tercela. Nah, jadi dia punya akhlak-akhlak yang
Jadi tahu ini guru. Illa annahu, hanya saja mereka ini bi'ujubihim, dengan sifat ujubnya, bi'ujubihim bi'afusihim, itu dia ujub dengan dirinya sendiri, dirinya alim, dia Masya Allah amal solehnya banyak, terus mengajarkan ilmu dan terus begitu. Nah, ada ujub di situ. Yadhunnuna annahum munfaquna anha, maka mereka mengira bahwa dengan kelebihannya tadi itu, maka sifat-sifat al-batinah tadi, sifat-sifat buruk tadi itu menghilang dengan sendirinya. Masya Allah. Jadi dengan itu enggak perlu ada mujahadah atau kesungguhan untuk menghilangkan sifat yang buruk. Dengan kelebihan itu selesai. Wa annahum arfa'u 'indallahi min ay yabtalihum bidzalika. Jadi mereka kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah, sehingga mustahil rasanya Allah menguji mereka dengan sifat-sifat buruk itu. Nah, mari kita lihat contoh konkretnya, nanti insyaallah kita makin paham. Wa inna ma yubtala bidzalika al-awamu duna man balagha mablaghuhum min al-ilm. Yang diuji dengan sifat-sifat buruk itu cuma orang-orang awam, bukan mereka yang memang derajatnya sudah ilmunya sudah tinggi seperti kayak mereka ini. Nah, itu orang-orang yang tidak peduli dengan hatinya, dengan akhlaknya. Fa idza dhahara 'alaihim makhayiru al-kibri wa riyasah. Kalau misalnya mereka sadar diri bahwa mereka itu punya sifat-sifat sombong muncul, nah, luar biasa, dan pengen memimpin, nah, pengen memimpin, merasa bahwa saya lebih top, yang lain markus aja lah, yang lain ini harus dipimpin, nah, yang rasa begitu, qala ahaduhum, maka salah satu dari mereka ngomong gini. Nah, ini kita kadang sering dengar juga kalimat seperti ini yang akan kita baca ini, ma hadza bikibri, ini bukan sombong, fa inna ma huwa talabu 'izzuddin, tapi ini adalah menuntut atau mencari keluhuran agama. Jadi yang dilakukan ini sedang meninggikan agama. Nanti kasih contoh, wa izharu syarafil 'ilmi, dan menunjukkan menampakkan kemuliaan ilmu, wa irghamul mubtadi'in, dan merendahkan para ahli bid'ah. Masyaallah. Fa inni law labistu aduna min athiyab, andaikan aku memakai baju yang camang-caming, baju yang biasa, yang sudah usang kayak gitu, wa jalastu fid duni min al majalis, kemudian aku dengan baju itu duduk di sebuah majlis ilmu atau majlis nongkrong, ini masih maksudnya majlis ilmu, syamitat bi a'da'uddi, pasti musuh-musuh agama akan merendahkan aku. Maksudnya dengan aku rendah, maka Islam pun menjadi rendah, seolah begitu. Farihu bidzulli, mereka akan bahagia dengan kehinaan aku karena pakai baju-baju yang biasa. Wa fi dzulli dzullul Islam, masyaallah. Dan kehinaanku itu menyebabkan Islam itu menjadi hina. Masyaallah, ada orang mikirnya sampai sejauh gini. Wayan sa'al ghurur, dan orang ini lupa tentang al-ghurur, tipu muslihat iblis. Wa anna iblisa huwa allati sawwala lahu hadha. Nah, dan dia lupa bahwa iblislah yang telah memperindah sifat buruk ini, dihiasi. Kalau istilah kita itu apa ya, misalnya barang-barang yang buruk, tapi kalau dikemas dengan kemasan yang baik, nah, maka dari luar itu terlihat baik, tapi ketika dibuka barangnya buruk. Bidalilin anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabahu kanu yatawadu'una wa yu'thiruna al-faqra al-maskanata, dengan dalil bahwa dulu Rasulullah itu dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya, mereka bertawadhu dan lebih memilih untuk hidup apa adanya, hidup fakir, bahkan hidup miskin. Jadi mereka senang dengan gaya seperti itu. Nah, biasanya orang
Mohon maaf kalau duitnya banyak, biasanya ya sibuk dengan duitnya biasanya, tapi tidak semuanya. Nah, itu ini insya Allah dulu cerita sedikit ketika ya memang nggak apa-apa, halal-halal aja. Ketika ngewarung di pondok itu waktunya masih di aman yang pondok, masya Allah setiap malam tuh jam 9 mulai itu. Nah, banyak. Nah, biasanya orang kalau uangnya banyak ya biasanya sibuk dengan hartanya. Tapi kadang orang nggak punya uang juga sibuk nyari duit. Nah, Allah taala, tapi dulu para sahabat nggak terlalu fokus dengan itu. Fokusnya negeri akhirat. Nah, gak tahu kenapa bisa seperti itu. Padahal duit ya duit, harta ya harta. Hasilnya orang kalau punya harta senang, enak, bisa untuk macam-macam. Tapi para sahabat lebih memilih kehidupan akhirat. Tapi bahkan ketika datang ke Madinah, harta yang begitu banyak, para sahabat sampai sibuk itu, nah maka Rasulullah pun berucap kepada mereka, semuanya aku tidak khawatir bahwa kalian itu ditimpa kemelaratan. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah ketika pintu rezeki itu dibuka selesai-selesai untuk kalian. Justru mana itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Wallahu ta'ala. Tapi orang kalau ngejar akhirat ya dunia pasti ikut-ikut aja. Gak mungkin ada ceritanya karena orang ngejar akhirat makanya sudah ditulis di Mahfud itu, oh, kamu ngejar dunia, ya sudah aja tamu tak hilang kan. Gak ada ceritanya begitu. Nah, kalau udah disampaikan semua berarti ya usianya selesai. Nah, waqat rawaina an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu lamma qadima Syam uridat lahu makhathatun. Jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sampai Syam itu disuguhkan kepadanya itu tempat untuk membasuh muka. Tapi agak gede itu, kolam nanti gitu loh. Nah, kita tahu ketika kita berhasil membebaskan Syam, nah itu kunci Baitul Maqdis sama pendeta-pendeta itu tidak diserahkan ke kita. Dia ngomong, saya pengen menyerahkan kepada pemimpin tertinggi kalian. Kalau enggak kami serahkan. Masya Allah. Dan dalam syariat kita memang orang yang enggak bersenjata, orang yang enggak memerangi kita, enggak diapa-apakan. Aduh, ini gimana nih? Akhirnya nyuratin Umar bin Khattab, panglima perangnya saat itu, yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Langsung kemudian Umar pun datang ceritanya sangat masyhur dan semua pasti sering dengar bahwa beliau datang dengan satu unta sama pembantunya. Nah, pembantunya naik satu unta, konon budaknya gantian. Nanti kalau udah sekian kilometer, gantian budaknya naik unta dia jalan kaki terus begitu. Nah, ketika sampai Syam itu giliran budaknya yang di atas unta. Nah, berkata budaknya, wahai, benar-benar anda aja sah, anda sajalah, jangan aku. Ini kita sudah mau masuk negeri Syam. Kata Abdul, enggak, ini giliran. Nah, ketika datang, semua orang-orang Nasrani menyambut yang ada di atas unta. Tapi sedangkan umat Islam menyambut yang ada yang menuntun unta. Maka orang-orang Nasrani pun kaget. Ini gimana sih orang Islam? Kok malah dia lebih menyambut pembantunya daripada menyambut majikannya. Kalau pendetanya tahu, ulamanya tahu, memang pemimpinnya yang lagi megang unta karena mereka sudah ada ciri-cirinya dalam Taurat dan Injil. Sang pembebas bumi Syam itu memang begitu. Nah, bahwa disebutkan jahitan baju rusaknya itu ada 17 katanya begitu. Dan itu kisah itu dikisahkan di banyak buku-buku sejarah. Akhirnya ada seorang Nasrani yang menghitung jahitan yang ada di tubuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata cuma 16. Kemudian dikomplain ke Nabi gitu, di kitab kami tulisannya 17, kok ternyata, nah setelah kami hitung cuma 16. Kemudian Umar bin Khattab mengangkat ketiaknya,
Ini yang nomor 17. Ternyata cerita yang ada di ketiaknya. Nah ini Masya Allah sahabat Nabi. Preman bisa kayak gini. Nah sahabat Nabi macam-macam, ada yang model kayak Umar Abu Bakar, seorang cedekiawan, orang yang bersih, gak pernah mabuk, kemudian jadinya begitu. Ada yang dulunya berandalan, kayak Umar Khattab, jadinya begitu. Ada yang seorang saudagar kaya, kayak Usman Affan. Ada yang dari bujang, taat, beragama, jadinya begitu. Masya Allah, di kita itu lengkap. Jadi kalau kita mau nyari figur kayak gimana, menyesuaikan diri kita itu ada di para sahabat. Tapi lanjut, fanazara an ba'irihi. Nah, kemudian dia turun dari ontanya. Wa nasaha khufaihi, kemudian melepas sepatunya sendiri. Wa amsaka huma, terus dipegangin gini. Nah, apa yang dilakukan? Wa khadha al-ma, dia nyebur ke air. Bisa kebayang bagi seorang pemimpin dilihat banyak orang kepanasan kan daripada maksudnya berendam di air. Wa ma'ahu ba'iru, dan di sebelahnya ada ontanya. Faqala lahu Abu Ubaidah, Abu Ubaidah pun berkata, walaupun ini kurang setuju bahwa ini ucapan Abu Ubaidah, ya Abu Ubaidah setahun enggak seperti ini. Laqad sana'ta al-yawma masun'an 'aziman 'inda ahli al-ard. Hari ini kamu telah melakukan suatu hal yang sangat besar di depan penduduk bumi, maksudnya bikin malu aja, misalnya begitu. Bu jangan gitu, cukup cuci muka aja lah, terus sambut orang-orang. Nah, bahkan disiapkan baju juga ngamuk-ngamuk. Fasuk kafi sadrihi wa qad, terus dadanya dibegini, didorongin. Terus dia pun berkata, marmihatam, Allah, lawairu kaya kul hati ya Abu Ubaidah. Coba yang ngamuk kayak gini tuh bukan kamu ya Abu Ubaidah. Kok malu tuh kamu gini tau? Nah, karena memang Umar bin Khattab ini ngefan banget dengan Abu Ubaidah. Makanya beliau dijadikan pemimpin agung, pemimpin utama. Tapi memang gak tahu karakter orang-orang di sekitar Nabi itu unik-unik. Nabi Muhammad yang suka pakai Khalid bin Walid. Nah, terus kemudian Abu Bakar itu gak berani merubah yang dilakukan oleh Nabi Khalid terus. Begitu Umar, Umar itu lebih suka Abu Ubaidah, diganti Khalid. Nah, bahkan ketika menjabat pertama kali yang dilakukan adalah pecat Khalid. Nah, nanti begitu tiba Utsman Affan, karena Abu Ubaidah meninggal, terus Amr bin As menjadi panglima perang utamanya yang bebas-bebas di negeri-negeri. Nah, Utsman Affan naik, diganti Amr bin As, dicopot, diganti Abdullah bin Abil As kalau nggak salah. Nanti Ali bin Abi Thalib naik juga ganti-ganti. Jadi biasa aja gitu. Tapi innakum kuntum adzallu wa ahqarun nas. Kalian itu dulu adalah kaum yang sangat hina, enggak dipandang. Orang Romawi pasti itu enggak pernah mandang bangsa Arab karena dengan baduinya itu enggak dipandang. Fa'azzakum Allah bi rasulih. Kemudian Allah menurunkan kalian dengan utusannya, dengan Nabi Muhammad. Famah mata tulubu al izza bi ghairihi yudhillukumullah. Andaikan kalian mencari keluhuran, kapanpun kalian mencari keluhuran dengan tanpa rasulnya, dengan tanpa Allah, dengan tanpa Islam, maka Allah akan menghinakan kalian. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa kondisi umat Islam terpuruk, karena setiap segala hal itu tidak nyari di pada Islam, enggak pada Islam. Pendidikan tidak nyari model ala Islam, nah, atur apapun tidak gaya Islam, gaya Islam. Nah, akhirnya kita hina dalam hal apapun. Nah, Fadana enggak fokus pendidikan di semua. Nah, fi riwayatin anhu, dalam sebuah riwayat yang masih disandarkan kepada Umar bin Khattab. Nah, satu lagi nih gini. Lamma qadima Syam, ketika sampai negeri Syam. Nah, istaqbalahu an-nas wa huwa 'ala ba'iri. Kemudian orang-orang menyambutnya dan dia masih di atas ontanya. Jadi kisah-kisah ini banyak banget. Faqila lahu, kemudian ada yang ngomong kepadanya, "Law raqibta birzaunan talqa bihi utama an-nas wa wujuhuhum." Coba kalau kamu itu naik kuda aja, jangan naik onta. Onta itu kelihatan orang sedang melakukan perjalanan jauh, kalau kuda kan enggak. Jadi enggak ada ceritanya para pembesar kerajaan itu
dia naik onta, naik kuda. Firdaun itu kuda yang dihiasi gitu loh, Pak. Tahu kan dipakein apa gitu kan. Kudanya kerajaan kan gitu. Di sini dipakein apa? Kudanya pangeran, kudanya menteri, kudanya ini itu enggak cuma polosan kuda tapi ada hiasan di tubuhnya. Terus kemudian dengan itu kamu ngomongin orang-orang. Kenapa orang-orang pada ngomong gitu kepada orang atau teman-teman sekalian? Karena memang orang-orang Nasrani itu pembesarnya pakai itu. Maka para sahabat itu malu ketika pemimpin agung mereka memakai baju-baju seorang budak gitu loh. Bahkan Amr bin As pun sudah nyodorin baju yang indah buat Umar bin Khattab, walaupun mukanya lecek, paling enggak ini loh bajunya cakep. Nah, itu Umar juga tidak mau ngamuk-ngamuk seperti ini, ya. Baru datang udah ngamuk-ngamuk. Jadi kalau dengan gampang ngamuk-ngamuk sama kayak Umar bin Khattab tadi, lecek insya Allah. Nah, mungkin kalau ana ada di situ, tak beranikan diri negur Umar bin Khattab. Bu, jangan bikin malu kami lah agar mungkin pakai baju yang bagus lah dengan orang-orang itu. Saya pakai baju cuma camping kayak gini. Nah, apa yang terjadi? Fakwalah Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun marah. La arakum hahuna. Tak lihat kalian itu tidak di sini. Kain agung itu bukan karena beginian itu. Innamal amru min hahuna. Tapi yang bikin kita luhur itu dari sana. Nah, dari wa asyara bi yadihi ila sama, kemudian tangannya menuju ke langit, yaitu kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita mencari kemuliaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Khallu sabila jabari, ya biarkan otakku, biarkan aja. Enggak usah diganti pakai kuda-kuda yang aneh-aneh. Baik, nah kurang lebih itu apa yang bisa kita bacakan untuk hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan ngebahas tentang perbedaan orang-orang zaman sekarang yang mereka sudah maghrur atau tertipu. Allah Ta'ala. Nah, tapi ini mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh pakai baju bagus. Nah, boleh, diharuskan. Ya Umar menggainya begini. Kenapa? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Kalau ke masjid ya pakai koko gini lah. Ya, baju-baju yang bagus ketemu, ya kurang lebih gitu lah. Tapi bukan terus mencari keluhuran dengan baju, bukan melanggar keluhuran dengan baju. Allah Ta'ala. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.